jamnya kok nggak cocok. Iya, jamnya itu sudah selesai UPB sebelum liburan. Udah ya guys ya, aku udah berapa jam tuh ini? Ya Allah, ternyata aku live tuh baru 1 jam loh guys. Ternyata kurang 1 jam lagi. Zoom Ayang, Ayang lagi kerja. Jangan, jangan diganggu. Lagi kerja, kita kerja masing-masing ya teman-teman. Aku Ayangmu ngomel-ngomel, kenapa? Lagi ngomel, Vi. Ngomel kenapa? Pasti kalian yang bikin ngomel. Biarin aja, biarkan dia itu menenangkan dirinya sendiri. Jualan kok gak ngomel? Dia tuh jualan jangan ngomel guys, mah jualan dia aja. Kalau kalian tuh gimana sih? Enggak kok, dia lagi seneng jualannya, banyak yang beli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku selalu mengajarkan dia tuh selalu bersyukur. Kalau hari ini kamu jualannya laku cuma 1 biji ataupun 2 biji, itu selalu bersyukur. Besok insya Allah diganti lebih banyak. Terus gitu. Terus dia kan dengerin omonganku kan guys ya. Hari ini contohnya dia lakunya cuma 100 pitch gitu. Terus besoknya dia 1000 gitu. Makanya gini, ke seberapa pun banyak nanti itu kamu harus tetap bersyukur. Suamimu mesem-mesem kok. Lah kamu jualan malah ditinggal ngising. Kan lah aku belum biarin aja lah, daripada nggak bisa kan nanti masuk wiu gitu toh guys. Guys ini tuh bagus banget tau. Makasih Kak Rika rekomendasinya. Ih Kak Rika baik banget pokoknya tuh. Gini ini buat biar bibir itu bagus banget nih. Set. Tuh. Bagus banget. Ngat. Nih. Sumpah ini tuh. Aku baru nemuin lipstik ini sejak berapa lama ini ya. Bagus banget. Terus ditambahin sama ini, makeover. Bagus banget. Makeover semua. Sama ini. Bagus banget. Apa aku jual di sini aja ya, guys? Bentar ya aku cariin dulu. Ternyata kok recommended banget guys. Ternyata kok recommended banget. Ini ada tuh makeover color stick kitten crayon. Ini ada guys. Harganya 95.000. Ini bagus banget loh. Nih bibirnya tuh kayak, buat kalian yang bibirnya hitam kayak aku yang sebelah sini,
Bagus banget ih. Ada di sini. Kok murah ya? Aku kemarin beli 100 ke atas. Kok ini cuma 95.000? Itu guys. Nih. Murah banget ya. Ini yang ini 105. Di aku 60, Vi. Ini itu ya. Jangan sampai pakai yang itu ya. Ini yang asli. Ih, ini loh. Ih, bagus banget. Bagus banget tahu. Ih, kok jadi meleset ke atas? Ini bukan endorse loh ya. Ini rekomendasi dari Karika kemarin waktu aku mau ke acara TikTok. Aku pakai lipstik ini. Tuh bagus kan? Terus habis itu ditambahin lip cream biar lebih glossy. Ih, bagus sih. Ih. Murah banget ini. Nih. Yang mau ya, terus pakai yang ini. 95.000. Terus biar agak kayak itu ditebeng lagi di sini. Tuh kan? Recommended banget, ini dari Karika kemarin dikasih tahu aku. Tuh. Kalau lip creamnya, Vidya pakai 018. Yang mana ya nomornya ya? Ini bukan endorse, ini kemarin recommended dari Karika aku. Jangan pakai filter, ini nggak pakai filter ya? Oh, ini masih pakai filter, bentar. Bentar, aku benerin ya. Tuh. Diratainnya pakai jari aja. Ya biasalah anak TK ini kalau lipstik kan belepotan. Tuh kan bagus banget lip glossnya ini apa ya guys ya, ini udah lama banget ini nggak tahu ini apa, ini udah expired belum ya, ini lupa aku apa ya itu. Tuh ini nggak pakai filter ya, iya ini di ombre nih pakai ini. Bagus. Ombe dalamnya biar oke, bentar ya. Aku hapus dulu ya pakai. Ini belum kering sih bisa dihapus. Enggak bisa dihapus. Bentar, pakai ini dulu.
Tuh dihapus bisa ini. Oh masih ada filternya. Nih ya. Kita pakai ini dulu guys. Kita pakai ini dulu. Vi kenapa gak ikut Yongon? Aku kan gak diundang. Ngapain ke Hongkong? Nih, pakai ini dulu ya guys. Nih, biar biar ada ekstensinya pucat-pucat gitu. Nggak usah pakai bedak. Nih. Tuh. Biar kayak pucat dulu kan ya guys. Dah. Ini kalau udah nih, terus dipakein ini. Ini bisa buat ngeprank, guys. Ini bisa buat ngeprank orang. Nah. Ini yang ombreku, kalau aku ombre ya. Kalau aku bagus ya, bagus lah. Udah banyak yang check out loh guys. Ini udah ya. Udah, ini udah. Kalau udah ini, kalau udah kayak gini kan. Sepi lipstick yang pertama ini. Lipstick yang pertama ini ada di etalase ini ya, guys. Ini tuh sebenarnya aku enggak itu sih, enggak jualan. Nih. Memudahkan kalian. Nih ya. Awalnya pakai itu. Bagus Wi mau. Itu udah ada itu. Tuh. Enggak usah yang di atas, enggak usah dikasih, digini aja. Gitu. Nanti dia bakal nyebar sampai atas. Ih bagus banget nih. Tuh. Tuh. Lipstiknya ini bagus. Nah, kalau mau kelihatan glossy-glossy gitu, aku kasih ini. Ini tapi enggak tahu merek apa ya. Gini. Biar kayak Korea-Korea. Tuh kan? Bagus kan? Giginya jangan hangat ya. Nah, yang pertama set berapa? Yang pertama ini 105. 105. Beuh, udah 113 orang ini. Cepetan guys, ini slot-slot loh. Apa isi nama slot out? Nih, ini yang bagian pertama. Slide pertama. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang instalasi nomor satu ini. Nomor 018 ya. Ini tuh yang merah banget ya. Ini yang merah banget. Ini 018. Slot lot. Slot. Situ pokoknya guys. Share sekali. Ya ini,
Ini rekomendasi kemarin waktu aku mau TikTok itu kan aku tanya, aku enaknya pakai lipstik apa ya? Aku enaknya pakai lipstik apa ya? Aku pengen ombre tapi enaknya warna produknya apa gitu. Terus Kak Rika ngasih saran itu, coba deh kamu pakai ini. Nah, nyari ini tuh susah. Nyari ini tuh susah waktu di mall itu. Nah, terus nemuin lah di paling bawah kan ya. Nemuin paling bawah. Ada yang jual ini. Dan ini pun tinggal tersisa dua kalau nggak salah. Sepil yang glossy. Nggak tahu ini aku apa ini udah. Ini expired belum ya? Ya Allah, guys, ini udah expired, ya Allah. Bibirku gimana ini? Ini udah expired. Gigi aku. Ini nggak rekomen. Nggak tahu ini merek apa. Ini expired, ya Allah, guys.